Yuhu, selamat datang di Pekebenar. Welcome Metalist Look Awakening di season keempat kali ini. Alright, kita mainkan di versi Asia lagi guys ya. Oke, jadi untuk konten hari ini, karena di bagian benteng sudah terbuka wilayah terbarunya guys ya. Nah, jadi di sini aku akan ngasih gameplay di mana aku menyerang di bagian tambang level 8 atau level 9 ya guys ya. Kita akan lihat bersama-sama guys ya. Semoga aja bisa untuk tambang level 9. Tapi dari segi power AP ku masih kecil guys ya. Baru 26. Baru 26 dong ya. Tinggalan jauh buat spinder-spinder yang mana sudah pada powernya 4 jutaan ya guys ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting aku enjoy mainnya guys ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan konten hal ini, jangan lupa di like dulu dan jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasinya. Dan terima kasih banyak buat para komandan ya. Oke, kita langsung masuk in the game. Alright, kita sudah nyampe. Nah, ini kita belum ngeklaim untuk hari yang mana hari Senin guys ya. Dan yang mana juga untuk kabar dukanya, hero support belum rilis guys ya. Ini aku telat guys ya untuk ngerecord apa itu benteng wilayah, apa itu penyerangan ya. Jadi ini aku saat terbuka benteng penyerangan atau posisi aku lagi off stream guys, apa lagi off ya, gak bisa ikut bantu serta untuk penyerangan benteng gitu kan. Jadi klub-klub aku sama ketua aku yang bisa guys ya, jadi gak sempet aku ikut guys ya. Ya intinya nyerangin benteng ya, ngabisin darah dari bos bentengnya guys ya. Nah ini kita akan lihat untuk tambang-tambangku ini kayaknya perlu tak hapusin guys ya. Sudah numpuk ini kita hapusin 5 kali guys ya, karena buat slot untuk tambang level 9 apakah 8 ya, 8 apakah sanggup guys ya. Nah untuk awal-awal wilayah sini ini 6, kalau 6 sama 7 ya, nanti masuk ke pulau atau wilayah selanjutnya gitu baru ya yang wilayah sempit apa itu tambang level 9 ya. Kalau 9 feelingku gak bisa guys ya. Nah, ini kita cek ya, tambang level 8 sambil kita lihat statistiknya guys ya. Intinya enggak ada botli-botli gitu kan ya, yang mana baru main nyawa udah berkurang setengah gitu guys ya. Botli sama hellband, wah itu paling sebelin ya kalau ada statistik seperti itu ya. Tapi di sini keterangannya kesenjangan ya. Power AP 6 juta masih belum sanggup guys, what happen ya. Oh sudah ada penyerangan ya, tuh wilayah tengah sudah panjang banget. Ya kita cari guys, kita cek siapa yang bikin jalan ya. Harusnya bikin jalannya lurus guys ya. Ini buat kalian-kalian kalau kepingin ngejar ke masuk ke wilayah satunya yang sana guys ya, segera mungkin kalian itu ambil jalan lurus aja gitu ya, koordinasi sama tim ya. Seumpama ketua kalian bisa tambang level 8 gitu atau level 9 gitu ya. Nah tapi terhambat sama tambang level 8 gitu kan ya, jadi koordinasi sama timnya guys ya perlu diserang. Jadi biar tambang level 9 yang ambil yang powernya cukup atau ketuanya gitu kan ya. Ya mungkin yang anak buahnya ambil yang tambang level 8 atau bikin jalan gitu kan ya. Bikin jalan intinya koordinasi guys untuk retakan jurang ya, supaya bisa menuju ke apa itu langsung ke wilayah benteng selanjutnya gitu kan ya. Kalau sudah menuju ke atas sudah di posisi benteng bebas jalurnya melebar gitu guys ya. Oke, hey Virgo. Pakai tim Ame awal-awal ya. Kalau tambang level 9 iya. 6. Iya, 8 enggak sanggup, guys. Waduh. Pikir sanggup gue dengan powerku, guys ya. Masih kurang sanggup, guys ya. Power 6.300. Tim Ame-nya apakah bisa? Bisa dong. Selama di line up kalian itu ada hero support yang bisa heal, aman sih guys ya, aman ya selama ada hero support. Makanya Lilith ini nantinya di season kelima itu ada event yang mana bisa dapatin gratisan guys. Nah berharap aja itu emang bener dimunculin juga event tersebut di apa ini versi Asia guys ya. Nah untuk di versi Cina juga dulu itu ada event kolaborasinya co-op yang hero keduanya ya, yang awal kolaborasi pertama itu Kyo Kusanagi gitu kan. Nah sekarang kan Mai Shirainu ya untuk versi Cina ya, aku udah punya itu, aku dapatin gacanya guys ya, event gacanya itu aku dapatin. Nah kenapa di versi Asia sampai detik ini belum dimunculin event tersebut guys ya? Ini setelah ini ya,
waktu dari eventnya siapa nih? Hero saya ya, hero saya atau eventnya Eva Glenn gitu kan selesai, mungkin akan dimunculkan eventnya kolaborasinya siapa? Mai guys ya, Mai Shirainu. Soalnya hero tersebut itu OP guys untuk DPS-DPS yang main melee weapon ya, karena kalau kalian pakai skill DPS kalian, nah Mai itu juga ngikut ngeluarin skill juga guys ya. Bahkan pasifnya si Mai itu ikut serta gitu kan ya, yang mana ngeluarin pisau gitu, tahu apa ya, kipas, yang ngeluarin kipas tuh guys ya. Nah Mai itu juga ngeluarin base itu pasif basicnya gitu kan ya, itu bisa menambahin power damage tim guys ya, ketika apa itu pasifnya itu mengenai target gitu ya. Intinya di season keempat itu ya, yang aku alami di versi Cina itu ada SE, ada Freya, ada Mai supportnya ya, terus sama ada Aurora. Jadi tiga hero ini rilis di season keempat guys ya, untuk versi Cina, sekali lagi versi Cina. Kalau versi Asianya ya beda admin sih ya. Beda admin, beda developernya mungkin ya, gak sesuai gitu kan ya. Yang dulu di season Cina, apa ya, di versi Cina itu ada fitur perdagangan ya. Kenapa di versi Asianya tidak dimunculin fitur perdagangan guys ya? Kan itu fitur yang sangat berguna guys ya. Kita cari lagi nih tambang. Oh itu sama Bang Roma gitu ya guys ya. Nah kayak gini nih, aku kan bikin jalan untuk Bang Roma, yang mana kan Bang Roma kan Roma Irama. Asyik. Gak, maksudnya yang Bang Roma kan lagi nunggu player-player yang bisa nyerang tambang level 8, sedangkan dia itu tambang level 7 ya. Nah sedangkan dia nunggu terbuka atau ada space untuk penyerangan tambang level 8. Jadi mau gak mau aku harus bikin jalan sampai di posisi tambang level 8 guys ya. Aku belum kuat tambang 8. Aku pikir bisa kan ya, kurang guys ya, power 6.300.000 kurang, mungkin 6.5 gitu kan. Nanti aku coba juga join di apa ya, login di akun klubku guys, yang satunya Zalua ya, itu powernya agak gede gitu kan ya, untuk power AP nya udah nyampe di 3 gitu kan ya. Ya mungkin untuk di poin apa itu AP di retakan jurang mungkin sedikit tinggi, mungkin nyampe 7 apa 7.5 gitu kan ya, kita akan lihat nanti guys ya. Semoga bisa dapatin konten tambang level 8 guys ya. Dan konten. Oke, bintang 3 lanjutin lagi, tim Ame-nya belum. Nah, tapi untuk sejauh ini Ameku ini masih jadi hero favoritku guys ya. Karena apa? Karena dia itu bisa terbang. Jadi otomatis dia sedikit mudah untuk menghindari apa ini? Peluru-peluru tembakan musuh guys ya, yang berada di darat gitu. Jadi kita bisa main atas gitu kan ya. Mudah untuk menghindari untuk pakai Ame guys ya. Maka dari itu ya, sorry, sayang banget itu akunnya Zalua ya, akunnya Zalua atau akunnya Mas Prem gitu kan ya, dia gak punya hero apa itu Ame ini kan ya. Sayang banget season lalu gak diambil ya, walaupun promote baru silver gitu kan ya, yang asal promote duanya dapat bagus juga ya untuk mainin abnormal. Karena kalau abnormalnya tinggi apa itu skill ya, damage skillnya tuh yang yang banyak luncurin itu tembakan gitu guys ya, akan makin tinggi kalau damage abnormalnya. Aku di sini kalau gak salah statistiknya si Ame abnormalnya masih di angka 60 kalau gak salah, 60. Cuman core-nya masih core yang standar aku guys ya, yang rare bintang 6, belum dapatin yang epic guys. Gak tahu kenapa epic core epic kalau aku belanja di shop itu bagus-bagus guys, tapi kalau aku beli core hero-nya si siapa itu, Marco Polo ya, yang mat gitu kan, yang mana core mat itu jadi favorit semua orang guys ya. Gak tahu kenapa lagi meta-metanya core mat root guys itu guys ya, untuk 4 setnya yang melee apa itu melee damage ya, gak tahu kenapa itu lagi diidolakan buat pro player ya. Mungkin dari segi gameplay, yang mana gameplay sekarang kan identik banyak rusuhan ya, kayak FOMO-FOMO-nya speed. FOMO-FOMO speed ya, gak tahu kenapa itu. Mungkin itu salah satunya. Sekarang kan identiknya core-core, entah core DPS sama core support kan sekarang ada apa ya, peningkatan damage melee sama damage rank gitu guys ya. Bahkan di operasi gabungan kalau kalian sudah masuk di level 9 kan sudah terbuka apa itu reward core support ya. Nah, reward core support yang mana satunya Blizzard,
statunya kayak semacam gajah ya. Mamot. Kalau gajah kan for season lalu ya. Mamot terus satunya itu apa itu ya? Kayak dino cebol gitu kan. Dino satunya kan. Nah, itu kan salah satunya kan core yang gajah mamot itu untuk supportnya si Freya ngandalin damage ledakan. Kalau si Blizzard kan damage itu ya, damage rank ya. Kalau yang satunya dino cebol ya aku sebutnya. Apa sih namanya? Gak tahu. Nanti yang penting nanti aku akan kasih gambarnya guys ya. Nah, kalau dino cebol itu kan main melee ya. Nah, kalau penjelasanku keliru ya tinggal dibalik aja gitu guys ya untuk gambarnya. Editor ini ya, PR editor. Oke, kita akan ambilin semua. Kalau gak salah, kita gak perlu butuh banyak guys untuk ngeblitznya ya. Apa itu? Tambangnya. Kalau gak salah cukup 3 atau 4 ya. Itu baru nanti kita bisa ngeblitz ya. Wah, enak kalau sudah tinggal blitz-blitz, besok hari kita tinggal main santuy gitu kan ya. Untuk retakan jurang sekarang gak ada mafia-mafianya guys ya. Mungkin mafianya hanya rebutin apa itu? Penyerangan pertama ya, atau gak jalan gitu. Tapi gak ada bedanya kan ya, kita masuk di penyerangan pertama atau kita masuk di penyerangan yang terakhir kan gak ada bedanya guys ya. Apakah ada yang ngerasain hasil dari apa itu tambang ya, hasil dari kristalnya itu kalau kita masuk di penyerangan yang terakhir, apakah kita dapatin kristalnya itu lebih dikit guys untuk per jamnya ya. Mungkin kalian yang tahu gitu atau neliti banget ya, komen aja guys di bawah ya. Nah, kebanyakan kayak gitu dong, orang-orang tuh rebutan ngambil jalan apa itu penyerangan pertama. Kalau aku sih lebih baik enjoy ambil kedua atau slot ketiga ya. Kan damage apa itu buffnya kan menurun ya, buff musuhnya kan menurun kalau kita masuk di slot kedua sama ketiga gitu kan. Biarkan ya, pro player aja ya, pro apa itu pro yang di klub kalian yang nyerang awal-awal guys ya. Yang bikin jalan ini, kita bikin jalan mana lagi? Itu kan yang sana sudah tambang level 9. Jadi Bang Roma itu bisa tinggal ambil aja tuh yang sana. Mungkin yang sini kita merapat karena di situ ada tambang level 9 juga guys ya. Buat orang-orang juga ya. Slotnya penuh. Oh, udah 3 ya? Oke, udah bisa nge-blitz sekarang. Ya kan? Oke. Oke, cukup butuhin 3 guys ya. Oke, cuman kita hanya kerja kerasnya ya yes, di awal-awal terbukanya benteng ini aja guys ya. Untuk apa itu retakan jurang ya. Gak tahu sih, retakan jurang itu sekarang jadi membosankan guys ya. Kalau sudah bisa ngeblitz untuk tambang levelnya ya. Kayak tambang level 9 untuk kalau udah ngeblitz itu gak ada feel kayak yang dulu kan. Yang mana dulu kan kita apa itu kerja keras banget ya untuk bisa dapatin apa itu slot, bahkan sampai ada sebutan mafia tambangan ya. Nah kayak gitu, tapi sekarang ya yes, ini mempermudah sih untuk player-player yang apa itu powernya kecil. Tapi ya gitu, masa iya kita nunggu 1 bulan ya, 1 bulan atau 1 journey gitu kan untuk buka ke benteng selanjutnya. Kalau dulu kan yes ngebut-ngebutan gitu kan ya, gak ada portal-portalan gitu kan ya. Nah kan ada kok, ada portal-portalan tapi agak ya nunggunya gak lama banget gitu kan, mungkin 2 minggu tah kalau gak salah gitu kan. Ini 1 bulan ya, 1 bulan lebih ya dari awal season itu kita main di Agustus ya. Nah terbuka di September tanggal 22 kemarin, Senin kemarin gitu kan ya. Anggap 1 bulanan lebih ya, 1 bulanan lebih itu kan kita nungguin terbukanya benteng retakan jurang. Lama banget guys ya. Dan sebelum kita beralih ke akun apa itu, akun Zalwa ya, akun satuku guys ya, kita coba ngambil gua harta karun ini dengan timku. Apakah bisa ya, yuk dengan hero Freya, apakah bisa menyampe target koin 200 gitu guys ya. 200 harusnya bisa guys ya, karena di sini ada Ilum ya. Ilum, pokoknya hero-hero supportku belum berubah core-nya guys ya, masih core bintang 6 ya. Pokoknya masih fokusin itu Marco Polo, gak tahu kenapa ya ampun sulit banget dapatin core-nya ya. Core-nya isinya itu damage melee sama damage rank kalau aku bacain core-nya ya. Hasil dari stop gitu kan ya. Kalau hasil dari reward operasi gabungan jelek-jelek mulu ya. Mungkin kalau kalian farmingin di start di JO mungkin hanya ngambil presentasinya aja guys yang tinggi ya. Kalau cari apa itu
barisan isinya yang bagus ya beli di shop aja guys, shop abis itu guys ya, shop abis. Oke, stop, jangan shop ya. Oh, kalau di Freya lupa ya, kalau Freya blessing apa itu chipnya ya, kartu chipnya tuh gak ada yang ngedropin energi ya, kapsul ya. Kalau di tim Ame ya, kalau DPS-nya Ame atau balistanya Ame itu ada itu chip yang mana aku pasangin, chip yang bisa ngedropin kapsul yang mana dan nambahin energi balista kita ya. Jadi energi apa itu targernya lebih cepat lagi sih. Kalau Freya gak ada guys itu chip tersebut sih. Adanya sih mobil fit ya, mobil fit itu sih yang kepingin tak rubah ke apa itu yang kedua, yang versi chip diamondnya ya. Nah, chip diamond, karena chip diamondnya mobil fit aku sudah lumayan gede guys, lumayan kan kalau gede kan. Yang mana kan kartu apa tuh chip kartu yang diamond kan segi attack-nya kan nambahin gede guys, kalau gak salah 4000 ya, dibandingkan yang gold gitu kan hanya nambahin kalau gak salah 400 itu nunggu berapa level gitu guys ya. Dan ini dia, kita coba di akunnya Zalua guys ya. Nah, di situ power 7, masa gak sampai guys ya. Tapi di situ keterangan situasi berbahaya, bukan kesenjangan guys ya. Bukan kesenjangan, situasi berbahaya, tinggal kita main ya. Bisa ngindarin ya. Ini aku emang bikin kontennya di device HP guys ya. Kalau di face PC ku kemungkinan ngerendernya lama, bahkan unit musuhnya gak muncul gambarnya gitu ya. Nah, ini kan enak gitu, bisa nih kan ya. Yo, enak sekali, mokat ya, meninggoy. Repeat, ulang. One more, gak menyerah. Masa ya kita gak bisa guys. Itu loh, helikopternya yang nyebelin guys. Ngecas gitu sih, bahkan kadang ngeluarin baling-baling 3 serangan arah gitu kan ya, serangan arah, cuman gak terlihat gitu loh serangan arah gitu loh sih. Emang guys defense pas-pasan guys ya, jadi penyerangan unit bosnya ini gak mokat lagi. Aduh sakit. Freya aku sudah bintang 2 plasmanya, masa iya kurang gitu kan ya. Nah, di sini kukiknya kenapa harus pakai motor ya? Karena ACC-nya si Asko kukik bau. Akun Zalua ini gak diambil guys ya. Emangnya kenapa gak diambil ACC bau gitu kan ya? Udah punya bau kan, itu senjata support. Motor itu bukan senjata support, motor guys ya. Lebih kecondong DPS gitu kan ya. Buat si Scarlet atau siapa ini, Eva atau kecilnya kayak makat lagi, tenggoy mulu bang, tenggoy. Aduhai ya. coba jika nyerah. Kalau emang Freya gak bisa, coba kita pakai tim Ame guys ya. Kita kena hit apaan guys? Kok bener sih kesenjangan, tapi ya awal-awal guys, aduh gak kelihatan loh apa itu peluru tembakannya ya, itu dari darat atau dari udara ya, serangan helikopternya atau kita kena bacok gitu kan ya. Biasanya sih gitu, kena bacok gitu kalau terlalu dekat sih. Maka dari itu aku tadi yang tak bilang guys ya, hero Ame itu sedikit enak untuk segala mode ya, karena kita main terbang otomatis kalau lagi rusuh-rusuh itu kan kita gak kena bacok duluan ya, gak kena rusuh-rusuhnya FOMO gitu ya. FOMO-FOMO-nya so speed gitu kan ya. Oke, itu ada yang lagi penyerangan, kita mau ambil mana lagi ya, kita cek statistik guys ya. Harus bisa dong tambang level 8, masa iya gak punya. Kita cek di apa ini, benteng seberang ya. Oh banget, oh ini, oh belum ada yang ngambil ya bang, kok baru jalan tengah guys, pinggir guys pada ngambil guys. Oh mas prem ya, mas prem yang silver ya. Oh gak apa-apa, karena wilayah itu ku butuh serangan dadak. Nah, kita bisakah ini keterangan botley guys, penju buffnya freeze coba kali guys ya,
tebak ya guys ya. Tebak-tebak. Nah, di sini untuk akunnya Zalwa gak punya Ame guys ya. Sayang banget ya. Sayang banget gak punya Ame, tapi untuk dari segi core-nya si Marco Polo untuk akun Zalwa ini hoki ya, dapatnya bagus, tapi di akun utama aku core-nya Marco Polo gak bagus guys. Gak bagus-bagus ya. Ya dong. Marco Polo is real. Mana nih? Kadang bingung sendiri kalau udah pakai skillnya Marco Polo, gak tahu posisi keberadaannya ya, dia ngeblitz ke kanan apa ke kiri gitu kan ya. Oh, tim Rea guys, lupa sih. Macam aku tadi pencetnya tim Marco Polo ya, kenapa menyerang Rea guys ya? Ah, bebas lah, bebas, yang penting lolos. Yang penting lolos. Bisa guys. Sekarang guys. Bisa ya. Ah, udah keluar ultimate ini udah aman sih. Kalau sudah keluar ultimate ini sudah aman. Wah, itu peluru-peluru, awas banget. Robot itu dulu ngeluar pelurunya itu terlalu banyak ya. Sama ada robot lompat tuh. Nah, keluar tuh robot. Balistaku keluar dong. Asip. Ah, tinggal timnya Marco Polo ini ya. Waduh. Apakah bisa tim Marco Polo ini ya? Padahal dari segi stack-nya itu ada botli guys ya. Sama ada pengurangan freeze ya guys. Apa itu? Counter freeze. Coba lah. Tak kentar. Go, let's go. Nyawa setengah. Gak apa-apa. Ada shield. Ya. Baru tak bilangin. Ada skillnya Illum guys ya. Ada skillnya Illum ya. Grenade-nya masih yang rare tapi udah bintang 5 ya, yes, setara epic guys. Tapi gitu. Belum dapatin senjata-senjata support untuk di akun Zalwa ini ya. Tahu kenapa kurang hoki untuk dari segi senjata support ya. Kalau senjata DPS sudah pada bintang-bintang guys, bintang 3, bintang 2 gitu kan ya. Beda kalau punya aku, legendnya bisa dihitung. Gak ngikutin atau gak itu guys ya. Join apa ini? Kartu premium. Assalam, kena helikopter guys. Kena baling-balingnya kadal helikopter guys. Mati lagi. Oke, cari lagi guys, cari wilayah sampai ada wilayah yang bagus ini. Ada ada wilayah bagus yang belum aku tengok ya. Lumayan sih walaupun satu-satu apa ini fragment epic ya. Itu ada pacul guys. Bisa kali ya. Ya kalau emang tambang di level 8 dengan power AP 7 belum sanggup, ya berarti bisa diartikan ini di angka apa, dibutuhin 7,5 kali guys ya. 7,5 ya. Ini 7 pas aku masih belum sanggup ya. Ya yes, kalau gak ada ya udahlah. Hari ini kita fokus di tambang level 7 aja guys ya. Kalau belum sanggup, nih kita cobain lagi tambang level 8. Kalau kalah, yes. Angkat tangan aku. Angkat tangan sudah ya. Yo. Jadong. Kita pindah posisi guys ya. Berada di map posisi sebelah kiri. Oke, ada shield. Ada shield. Karena ketika Marco Polo ngularin skill tuh tambahin apa itu, kita memiliki shield 10% ya. Enggak tahu kok shield-nya banyak banget, mungkin dari ultimate-nya si ini guys. Ini Dualong ya. Oke, sama Illum. Ya. Bahaya sekali. Aduh roket. Kena roket. Pasan roketnya udah tak lewati tadi guys ya. Yang terbang itu kan apa itu, pelontar ya. Meriam pelontar gitu kan. Kan tak lewati, kena dari mana? Ya sudah. Nyerah. Kita hanya ambil tambang level 8 aja di dua akun kali ini guys ya. Masih belum sanggup ya, kemungkinan di angka power 7,5 mungkin untuk tambang level 8 guys ya. Yes, kalau sempat juga aku akan tampilin dari minta videonya ketuaku guys ya. Untuk nampilin tambang level 9 guys ya. Oke. Jadi kayaknya untuk penyerangan tambangnya sampai sekian dulu guys ya. Jadi sangat mengecewakan sekali kita belum bisa tambang level 8 ya, padahal satu bulan kita berlabuh apa bukan berlabuh mati lagi ya bukan berlabuh apa itu
kita istirahat banyak ya. Tapi emang dari segi AP line up perlu juga guys untuk pertahanan jurang ya. Kalau yang lainnya aku udah ambil guys, 3 tahap 3 tahap. Kayaknya videonya sampai sekian dulu. Jadi enjoy buat kalian yang selalu nontonin, yang selalu mampir di channel ini. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sehat terus buat para komandanku, dan kita akan jumpa di konten selanjutnya. Dan saya Fikun Bumit, sampai berjumpa di episode. Bye bye.